Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita lagi masak ikan belanak ya. Jadi ini ikan belanaknya aku masak bumbu kuning. Untuk bahan-bahannya ini aku pakai dua ikan belanak yang agak besar ya. Kita potong jadi dua, jadi 4 biji ya. Kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai, kemudian kunyit, jahe, daun salam, daun jeruk, serai, garam, gula, dan kaldu bubuk, sama asam jawa. Kita haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemudian sebagian bawang merah, bawang putih, cabai kita rajang. Kita siapkan minyak, kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Tambahkan bawang merah, bawang putih. Untuk cabenya nanti aku terakhir. Kemudian aku tambah daun salam, daun jeruk, serai. Setelah harum nanti kita tambahkan air secukupnya. Setelah itu nanti kita tambahkan dengan garam, gula, kaldu bubuk, kemudian asam. Setelah itu kita masukkan ikan belanaknya, kemudian aduk-aduk biar bumbunya tercampur. Kita tunggu sampai matang. Terakhir nanti bisa kita tambahkan dengan cabai. Bisa juga dengan tanpa cabe, tapi kita bikin sambal terasi dan ini enak sekali buat makan siang atau sarapan pagi. Selamat mencoba.